sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya di bawah. Hey yo, Swappers. Balik lagi nih ya. Kali ini kita bikin video yang berbeda nih dari biasanya nih. Kali ini kita bikin podcast bersama salah satu pendiri dari PT Swap Energi Indonesia, yaitu Pak Irwan. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Sehat ya, Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita langsung aja nih, Pak, masuk ke topik utama nih, Pak ya. Oke. Sebenarnya kan motor listrik di Indonesia ini udah banyak banget nih, Pak. Oke. Ada udah banyak berbagai merek, Pak. Kenapa sih, Pak, ketika masuk ke sini langsung berpikir untuk kayak, ah, saya mau bikin bisnis mengenai baterai motor listrik deh, gitu. Apa yang, what drives you, gitu. Oke. Motor listrik di Indonesia banyak. Yang banyak tuh mereknya, bukan populasinya. Mm-hmm. Populasinya dari tahun ke tahun growth-nya gitu-gitu aja. Dari ada brand A, si brand B sudah berapa tahun ya growth-nya setiap tahun ya gitu-gitu aja. Makanya kita jarang banget lihat motor listrik itu jalan di perjalanan gitu loh. Mm-hmm. Nah, setelah kita telusurin, nah, apapun yang kita melakukan itu kan harus menjadi part of the solution gitu loh. Mm-hmm. Nah, motor listrik ini sebenarnya bagus, bagus untuk negara karena dia menghilangkan polusi yang dikeluarkan oleh knalpot, dan sebenarnya juga is a future gitu loh. Mm-hmm. In terms of technology, negara itu harus punya sesuatu lah, dan I think I can participate gitu. Yep. Nah, untuk motor-motor merek motor listrik yang lain-lainnya sejauh ini growth-nya itu kan gitu-gitu aja. Nah, alasannya itu kenapa? Karena orang itu mau beli motor listrik itu cenderung lebih ke takut. Mm-hmm. Range anxiety. Jadi dia punya, orang kalau pergi jauh pasti takut. Mm-hmm. Takut baterainya mati lah di tengah jalan lah. Mm-hmm. Terus harus dorong pulang gitu loh. Jadi mm-hmm. ada yang kesannya bisa pergi, gak bisa pulang. Mm-hmm. Nah, ya makanya waktu, kalau selama ini kita lihat motor listrik itu banyak dikategorikan oleh riders itu ya motor komplek gitu. Jadi kesannya tiap kali kita tunjukin motor listrik si A, si B, pasti ngomongnya, wah asik nih buat ke pasar. Nah, cuma buat ke pasar doang kan, itu nggak enak banget gitu loh. Iya. Jadi apa yang kita lakukan ini supaya motor listrik ini bisa diterima oleh masyarakat, makanya kita membawa solusi adalah swap station, swap system. Jadi riders ini jangan, misalnya dari Bekasi mau ke Jakarta, jangan sampai dia baru tengah jalan mikir pulang lagi, tapi adalah dia sampai Jakarta, dia mau pulang, mau ke Depok lagi, masih bisa, tapi nah dia lanjutkan perjalanannya itu dengan swap dulu untuk melanjutkan perjalanannya, baterai itu jadi cukup lah untuk kemana-mana gitu. Menarik sih. Tapi kalau nama swap sendiri itu diambil dari apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, swap itu sebenarnya bahasa Inggrisnya swap, artinya tukar. Oh, oke. Okay. Tukar, jadi kita tukar ya. Jadi kita baterai kita yang lama di motor itu kita tukar dengan baterai yang freshly charged itu di dalam station itu. Nah, the action is called swap. Oke. Jadi benar-benar baterai ini maksudnya cuma memang bisa cuma tinggal ditukar aja gitu. Ya, kita kan membuat solusi yang tadinya ngecas itu 4 jam, 5 jam itu pun udah lumayan fast charging ya. Yeah. Kalau yang lama itu bisa 8 jam. Nah, how we convert it into 9 seconds gitu loh. Kalau orang harus downtime-nya dia di tengah jalan tuh downtime-nya 5 jam, ya repot. Nah, gua sendiri juga nggak mau pakai gitu loh. Tapi kalau misalnya cuman kurang nih, kita mampir 9 detik kemudian baterai kita itu udah full, is cool banget gitu. Iya sih, jadi solusi banget sih memang. Yeah. Karena memang dari awal orang motor listrik ini kan apa ya, sebagai pengguna motor jaraknya itu masih diragukan banget. Yeah. Sih untuk apalagi motor itu dipakai untuk mencari nafkah. Yeah, misalnya buat logistik, buat kirim barang, buat ojol gitu. Kalau downtime ya kamu nggak ada wasting time gitu. Time is money gitu loh. Iya, yeah, yeah, benar banget. Ya, kamu hilang duit, hilang opportunity, hilang rezeki, hilang revenue. Dengan adanya
teknologi yang swap ini jadinya orang memangkas benar-benar waktu, jadi lebih cepat, cuma tinggal tuker segala macem, jadi nggak perlu repot dan lain-lain sih. Yeah. Iya sih, setuju banget. Nah terus yang bikin bapak nih terinspirasi nih ketika wah kayaknya harus bikin ini deh gitu, apa sih pak yang benar-benar bikin terinspirasi untuk ayo kita bikin swap deh gitu tuh? Karena kita itu pengen Indonesia tuh grow in terms of technology gitu loh. Mobil EV itu is a technology gitu loh. Yeah. Kedepan itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan EV, motor listrik, kayak pertumbuhan smartphone yang kita itu nggak pernah kita itu nggak pernah tahu hari ini smartphone itu so powerful gitu loh. Mungkin ya kita flashback itu 20 tahun yang lalu phone itu ya cuma dipakai buat SMS call gitu loh. Yeah, iya. Tiba-tiba dia masuk ke smartphone, dia bisa awalnya bisa main musik, sekarang dia bisa bisnis dan lain-lain gitu. Jadi boleh dibilang separuh waktu kita itu banyak banget berinteraksi dengan manusia, dengan bisnis udah menggunakan handphone gitu. Dan EV itu sesuatu yang baru that we never know what's gonna how it is going to turn to be gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah desainnya nih Pak ya, kenapa sih memilih desain yang sih simple kayak kotak begini Pak? What, apa yang kayak, oh kayaknya bentuknya harus kayak gini gitu. What's, apa yang bikin terinspirasi kayak desainnya mungkin lebih baik ini gitu? Ya karena menurut saya kalau kita angkat sesuatu itu kan harus bentuknya itu jangan terlalu lebar. Nah ini sebenarnya kalau bisa kita kurusin, tapi this is the minimum size yang we can get with this. Jadi dia harus memanjang, nggak mungkin melebar, mengganggu-ganggu karena kaki, karena paha gitu. Iya, oke. Jadi saya... itu harus juga bagus ya, tampang itu harus bagus supaya convincing dan juga enak di grab. Kalau aku ngangkat sendiri nih Pak ya, iya. Ini kan beratnya lumayan ya, ya 12 kilo. 12 kilo. Nah, kenapa sih apa yang membuat pikir lebih baik ini dengan konversi apa dan apa yang membuat bapak berpikir okay, ini baterainya 12 kilo menjadi minimum weight untuk baterai ini gitu. Bukan minimum weight. Okay. Ya kita itu memilih baterai berat ini compared to baterai yang satu lagi yang lebih ringan itu karena because of safety. Sebenarnya kita dengan kapasitas yang sama kita bisa aja pilih material yang lain. Mungkin beratnya cuma 9 kilo gitu. Okay. Tapi ya ada pro and con lah, semua produk itu there's no such thing as perfect, tapi yang paling rasional kita mau pilih itu yang apa gitu. Kita pilih baterai ini ya karena kita menggunakan sel itu yang namanya lithium iron phosphate. Lithium iron phosphate ini kalau di dalam kategori lithium itu is one of the safest battery. Dia itu baterai lithium tapi nggak reaktif. Jadi apinya itu dia tuh kalau bisa korslet di dalam itu dia mungkin hanya mengeluarkan asap, tidak berapi gitu loh. Kalau baterai lithium yang kecil-kecil itu lebih kecil mungkin 20%, tapi korslet sedikit meledak berapi gitu loh. Baik. Tapi ya nah, kita harus ukur resikonya, is it worth it gitu loh, hanya kurang 2 kilo tapi kalau suatu hari di rumah dia lagi ngecas atau swap atau di depan ruko orang itu tiba-tiba kebakar kan resikonya sangat besar ya, makanya saya we go with this yang lebih safe lah. Walaupun dia berat sedikit, rata-rata kita masih perempuan-perempuan juga masih kuat angkatnya. 12 kilo itu kayak orang pergi traveling aja pakai koper kecil naik bagasi ke atas, it's fine gitu. Oh iya. Mirip ya, jadi udah dengan perhitungan 12 kilo ini dan bisa dikategorikan okay, ini adalah berat yang ideal untuk baterai ini sendiri gitu ya. I wouldn't say it's ideal, kalau bisa 5 kilo lebih baik, cuma at this moment ini option yang kita punya gitu. Kita kalau bisa cuma 1 kilo ya 1 kilo, kenapa pilih 12 kilo, tapi kan kita nggak punya pilihan. Yep. Untuk safety juga ya. Safety yang kita pikirkan. Nah sebenarnya salah satu pro dan kontra untuk masyarakat ini yang lebih ke kontranya itu adalah ngomongin masalah baterai sendiri. Yeah. Banyak banget orang yang selain dari range untuk baterainya itu, mereka banyak banget yang berpikir kalau misalnya baterainya ini bakal nanti meledak kayak gini, baterainya kalau misalnya nanti kepanasan di jalan atau kayak gimana, bakal meledak. Kalau untuk swap sendiri gimana sih?
itu yang tadi saya bilang itu, kenapa kita memilih lithium ion phosphate. Lithium ion phosphate itu kalau misalnya korslet, kepanasan itu, ya paling dia ada BMS juga di dalam, kan. Kalau misalnya dia udah kepanasan, nah dia baterai itu akan diberhentikan dulu, nggak mengeluarkan listrik. Biasa baterai panas itu karena dia itu discharge-nya itu at the speed of a, maksudnya dengan current yang sangat besar gitu loh. Nah kalau udah terlalu besar, kelamaan, terus panas banget, nah BMS kita itu, battery management system itu akan kontrol, so dia shutdown, berhenti dulu gitu loh, tunggu dia cool down, baru kita jalan lagi. Nah, yang kalau ditakutin, kalau misalnya akan kebakar lah, beginilah, begitu, saya rasa makanya salah satu alasan kita pilih LFP, lithium ion phosphate. Kalau misalnya benar-benar BMS kita itu fail, okay, paling-paling ya tadi saya bilang tuh, dia itu konslet, berasap, ya sudah gitu loh, that's the worst gitu. Kalau lithium yang lain mungkin kebakar. Nah, compared to bensin, bensin juga ada case-case kebakar sebenarnya. Mobil mobil yang lain-lain, circuit kebakar udah lumayan sering juga ya. Motor juga ada juga yang terjadi, walaupun jarang, tapi ini juga jarang banget sebenarnya. Selama baterai kamu itu benar, tidak asal-asalan, nah, tidak beli di toko-toko yang nggak jelas, terus kamu rakit sendiri, gitu. Itu bahaya banget jadinya. Tapi berarti udah diciptakan sistem, ya kalau misalnya yang kayak tadi, seandainya panas diberhentikan, seperti gitu ya. Itu fungsi BMS. Nah, kalau misalnya untuk charging stationnya sendiri, berarti juga aman dong, Pak? Karena kan bentukan swap ini kan, kalau yang aku lihat, dia sistem tuker. Yang artinya di mana satu ngecas, satunya dia kita ambil, gitu kan. Nah, yang dicas ini pun kan pasti dia akan ditinggalin lama begitu aja, ya kan? Sampai ada orang nanti nuker lagi, baru diambil lagi, gitu kan? Ah, itu aman nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Karena kan ngomongin masalah ngecas, pasti baterai kan juga akan ada heatnya, kan? Akan panas, gitu kan? Dan yang banyak ditakutkan juga kayak gitu tadi. Ah, kalau HP aja kelamaan ngecas bisa bocor, bisa apa gitu. Kalau untuk swap ini kayak gimana? Jadi yang membuat baterai bahaya, baterai panas itu sebenarnya itu baterai kalau panas itu karena dia itu keluar masuknya itu kita ngomong current-nya itu kebesaran. Kebesaran in terms of biasa dalam baterai itu kita ukur dalam bentuk C. C itu artinya at the rate of misalnya 1C berarti 1 jam penuh. Baterai lithium sekarang itu udah maju secara teknologi, sebenarnya bisa kita charge at the speed of 2C, 3C, tapi kita juga menggunakan speed yang sangat safe, yaitu cuma setengah C doang pas charging gitu. Jadi masih banyak banget ruang yang kita bisa naikin sebenarnya, tapi kita mengambil langkah yang paling aman, setengah C, which is very standar prosedur lah buat orang ngetes baterai gitu, dan untuk memperpanjang nyawa kita juga. Berarti nggak ada yang perlu ditakutkan ya untuk ditinggalkan baterai itu di charging stationnya itu sendiri gitu. Oh, kan? Kalau dia overcharge nggak mungkin, karena itu kan ada BMS. BMS itu kalau kita charge sampai udah penuh ya sudah, BMS ini akan memberitahu kepada baterai penuh, dia memberitahu kepada charger itu stop gitu loh. Oh, jadi bentukannya kayak charging HP gitu lah, Pak, ya. Ya, kurang lebih stop. Intinya dia itu kayak manusia misalnya, stop, saya udah kenyang, saya udah enggak mau makan lagi. Ya udah stop. Jadi baterainya juga, charging stationnya juga berhenti, enggak kasih listrik lagi juga enggak boros gitu. I see. Wah, keren banget sih kalau misalnya kayak gini. Jadi salah satu inovasi banget sih. Nah, kan yang aku pengen tahu itu sebenarnya lebih ke arah swap point sendiri sih, Pak. Nah, kalau swap point-nya ini sebenarnya bakal ditaruh di mana aja sih untuk target sementara sampai saat kita ini? Kita ada kerjasama dengan beberapa retails ya yang sudah kita mulai masuk itu Alfamart, dan ada beberapa retail lain yang nanti tahu-taunya ada aja, nggak usah kita sebut brandnya gitu. Target kita itu adalah kalau bisa kita punya 1000 lokasi di Jakarta, 1000 lokasi ya, bukan 1000 mesin, satu lokasi bisa punya multiple mesin. Jadi kalau misalnya traffic kita udah besar, mungkin satu lokasi bukan pakai mesin kecil lagi, kita punya mesin besar, mungkin lebih ramai lagi, mungkin satu lokasi bisa punya 10 mesin gitu loh. Nah itu di rencana, paling nggak Jakarta itu
kita punyalah 1000 lokasi gitu loh. Nah, I think setahun ini bisa kita achieve. Oh, oke. Okay. Nah, kalau misalnya baterai nih kita pakai nih sebagai customer, misalnya aku customer kan. Aku pakai terus ada kendala misalnya dia mati, dia bocor atau dia kembung gitu, ya kan? Kita nggak tahu masalah apa gitu dengan baterai ini. Apa solusi yang ditawarkan sama perusahaan? Kalau baterai itu sudah mulai performansi sudah mulai turun, dia rusak ataupun kalau dia posisinya di mesin kita, pasti ada orang kita itu kita ambil baterai itu keluarkan dari mesin dan kita replace dan kita tahu dari sistem kita. Karena kita sekarang kan zaman internet ya, namanya IoT. IoT adalah berfungsi sebagai mengganti replace human job into computer job gitu loh. Jadi kita bisa melihat nanti punya 1000 lokasi itu kita pantau aja. Mungkin yang di lapangan cuma 5 orang ngiter-ngiter. Nah, tapi kita bisa lihat 1000 lokasi at the same time itu lewat komputer dashboard kita aja. Oh, kalau misalnya ada yang baterai ini dia alert, nah kita kirim orang pergi gantiin. Nah, kalau terjadi orang lagi riding di motor dia rusak ya, tinggal call aja ada aplikasi. Nanti di customer service tinggal pencet, orang kita itu yang di lapangan itu akan datang membawa baterai yang sudah bagus, swap aja. Nanti baterai yang rusak itu kita bawa pulang. Oke. Jadi ada ininya lah ya, maksudnya kayak customer service-nya untuk ngurusin masalah ininya juga, baterainya ya. Itu juga ya. Harus. Nah, kalau garansinya sendiri ini gimana nih, Pak? Baterai itu kan sebenarnya hak guna. Berarti selama dia pakai motor yang menggunakan swap, ya berarti selama itu juga kita jamin kualitas baterainya. Kalau rusak ya tinggal kita gantiin, kan dia swap terus. Jadi nggak ada yang namanya garansi baterai itu selama motor dia bisa pakai ya pakai aja. Lifetime kita ngomong. Oke. Jadi aku nangkapnya berarti garansi dari baterainya ini seumur hidup. Ya. Wow. Luar biasa banget. Tapi tadi kan Pak Irwan sendiri kan ngomong masalah aplikasi nih. Ya. Berarti swap ini sendiri ada sistem aplikasinya untuk baterainya gitu. Ya. Boleh ini nggak Pak dijelaskan masalah apakah aplikasinya apa dan fitur-fiturnya kayak apa? Jadi misalnya motor yang menggunakan baterai swap itu akan terintegrasi dengan aplikasi kita. Oke. Di motornya itu kita pasangin IoT. Nah, fungsinya apa sih? Nah, kita tahu dengan adanya IoT motor itu kita tahu lokasi motor itu di mana. Kita bisa kalau misalnya kemalingan kita bisa amatin. Nah, yang paling penting itu sebenarnya bisnis model kita kan. Jadi riders itu dia itu swap berapa kali, swap sekali nggak usah bayar, swap sekali dia bayarnya bukan per swap, tapi per kilometer. Nah, per kilometer di dalam dashboard itulah yang kita charge gitu. Jadi kayak kita naik Grab, naik Uber dari sini ke sini jaraknya 10 km berapa duit gitu. Nah, kita juga sistemnya sama, cuman ya murah banget lah, affordable banget gitu. Canggih juga ya, jadi bisa tracking motornya di mana, kondisi baterainya juga bisa kelihatan gitu ya. Affordable dan simple gitu. User tuh nggak usah tiap kali swap misalnya nih ke Alfamart, terus dia bayar, kan itu juga downtime gitu loh. Dia bayar ngantri mungkin 5 menit, time is money gitu loh. Kalau bisa 9 second, kenapa harus 5 menit gitu loh. Kalau bisa kita improve ke 1 detik, ke 1 detik gitu loh. Itu yang kita coba fight so hard gitu. Setiap hari, makin efisiensi, efisien gitu. Kalau Bapak sendiri untuk strategi dan untuk strategi memasarkan baterai ini, gimana cara Bapak mengenalkan swap ini kepada masyarakat? Ya kan kita punya motor yang brandnya Smooth gitu loh. Okay. Kita lewat motor kita dulu lah. Kita motor kita menggunakan swap dan kita coba deploy station-station kita sebanyak mungkin dan kita juga penetrate the market tuh dengan harga yang sangat affordable. Oke. Di bawah 15 juta jauh lebih murah daripada kompetitor yang ada di market gitu ya. Nah, kalau bisa kita juga akan menyiapkan program-program payment cicilan itu yang sangat affordable. Kalau bisa maksimal 1 bulan itu di bawah nggak nyampe 800.000, tapi juga jangan karena dia murah panjang juga pendek juga gitu loh, misalnya hanya 2 tahun gitu. Ini yang kita lagi work out with the financial institution untuk mencapai itu, dan itu setelah kita kalkulasi dan sangat mungkin banget gitu loh. Oh,
Tapi kalau ngomongin masalah balik lagi nih ke garansi nih ya, Pak ya. Kan tadi garansinya ini sendiri ada lifetime, berarti seumur hidup kan. Iya. Kenapa sih harus lifetime gitu? Karena kalau misalnya kita ngukur, ya kalau as a company, aku punya company, aku akan memberikan garansi ya mungkin sekitar 2-3 tahun aja untuk itu, dan mereka sisanya akan membeli ulang dengan baterainya gitu. Karena users yang dia hari pertama dia pakai baterai itu will never be the same dengan baterai yang dia pakai besoknya, lusanya. Jadi kita nggak tahu baterai mana yang harus kita garansikan untuk dia. Ya kenapa nggak semuanya aja kita garansikan? Karena ini juga produk kita juga confident dengan kualitas produk kita gitu loh. Kalau misalnya dia hari ini pakai A, besok pakai B, pakai C, kan dia swap, dia tinggal, dia nggak tungguin gitu loh. Jadi baterai mana yang kita ngomong yang mau digaransikan? Semua baterai kita. Daripada nanti kendala kan ke depannya, ya, motornya kenapa-napa, kita nggak tahu ada apa kan, ternyata bukan salah dari motornya, ternyata dari salah baterainya, mereka ganti gini-gini gitu kan. Itu akan menjadi masalah yang lebih ini lagi sih ke depannya, memang. Keren banget sih. Tapi kalau untuk bangun swap ini sendiri, ini kan perusahaan yang aku bisa bilang terbilang sangat baru, dan pasti akan mempunyai tantangan yang akan sangat-sangat besar gitu ya. Tantangannya sendiri apa sih, Pak, yang dihadapi saat ini? Semua bisnis pasti punya tantangan. Tantangan kita itu adalah kita mau edukasi market, riders merubah mindset mereka itu untuk merubah ke motor listrik, itu udah suatu tantangan. Karena pertama brand baru, sistem baru, market harus kita edukasi. Itu suatu tantangan yang besar. Tapi semua bisnis punya tantangan. Bisnis yang nggak punya tantangan itu makin bahaya sebenarnya. Berarti dia is not doing anything to untuk lebih baik lagi gitu. Nggak ada ngasih solusi juga jadi. Ya, jadi semua bisnis pasti punya tantangan, hanya beda-beda aja. Tantangan kita ya adalah merubah mindset orang yang pakai bensin ke listrik. Ini yang akan menjadi tantangan besar sih, karena memang kebiasaan di Indonesia itu masalah ngomongin bensin dan lain-lain itu udah menjadi apa ya, udah menjadi kebiasaan, yang habit yang orang tiap hari terus-menerus pakai gitu. Ketika brand-brand lain mengeluarkan, kompetitor mengeluarkan motor listrik atau apa, itu akan sulit diterima, masih belum bisa diterima. Bukan akan sulit, tapi masih belum bisa diterima. Aku ngeliatnya sih sebenarnya jadi lebih revolusioner aja sih. Maksudnya ketika brand motor listrik lain masih mengeluarkan A, B, C, C, Bapak udah sampai, wah ini udah ke Z nih. Ini udah jauh banget sih melangkahnya maksudnya. Tapi kayak menjadi salah satu solusi juga daripada orang mikir, apain ngecas di rumah 4-5 jam gitu kan. Ya, kalau sebenarnya gue nggak bilang mereka tuh lebih laid back, lebih terbelakang. Mungkin cara pikir perusahaan itu kan beda-beda. Mereka itu mungkin lebih percaya, ya sudah, ngecas di rumah, besok pergi. Ya mereka target market mereka mungkin orang yang perginya yang jaraknya deket-deket aja. Kalau mau pergi jaraknya jauh, ya beli aja 2 baterai. Bisa lebih jauh 1x lipat gitu loh. Nah, tapi kita itu, swap itu kita percaya kalau motor A bisa kita offer yang perginya dari, kalau bisa kita target dari Jakarta sampai Surabaya. Oke. Nah, continuous itu tanpa putus gitu loh. Itu kan pasti lebih option pembelinya lebih besar gitu loh. Nah, kalau suatu motor punya 1 baterai, terus karena untuk jauh dia harus beli 2 baterai, berarti extra cost gitu. Extra cost motor yang tadinya listriknya sudah harga yang nggak friendly, tambah mahal lagi, menurut saya akan jauh lebih sulit lagi untuk convince market untuk menerima produk mereka. Oke. Nah, kalau untuk jaraknya sendiri, 1 baterai ini bisa buat berapa jauh sih, Pak, jarak? Untuk 1 baterai dari 100% terus sampai 0% dengan average 40 km itu bisa sampai 60 km. Tapi tidak berarti kita itu harus pakai sampai 60 km baru swap ya. Oh gitu. Nanti keburu mati, keburu kita berhenti tengah jalan. Baiknya dia udah riding nih, udah 30-40 km. Nah, kalau ketemu mesin swap, ya di swap aja supaya baterai yang tadi yang sisa 30% di swap kembali lagi 100% gitu loh. Jadi kamu go on again dengan hati yang sangat tenang ya, nggak usah ada anxiety ya. Buat mati gak ya, mati gak ya, mati gak ya, sampai rumah gak ya. Nah itu kan
kita nggak pengen lah punya sense of insecure gitu loh. Nah kalau misalnya ini kan ini kan jadi salah satu teknologi baru nih Pak di Indonesia nih, benar-benar baru ini aja nih yang membuat hal ini di negara ini gitu. Nah charging ya, salah satu kebiasaan orang Indonesia emang jeleknya adalah tidak bisa melihat sebuah teknologi baru, dan kadang-kadang walaupun curiosity-nya tinggi gitu ya, tapi kadang juga mereka merusak facility gitu. Bahkan bisa jadi charging station yang Bapak taruh di beberapa tempat itu bisa digondol maling atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kayak gitu gimana Pak? Ya kita percayalah, kalau kita menerima brand kita sendiri Indonesia itu kayak gitu ya, menurut saya kita juga harus berubah ya, have faith gitu loh. Ya masalah vandalisme itu ya kita harus take the risk gitu loh. Dan saya percaya kalau produk kita itu makin hari makin berguna untuk masyarakat, masyarakat itu akan mau mendukung, menjaga bersama fasilitas kita itu, karena itu berguna buat mereka, berguna juga buat yang lainnya gitu loh. Oke, so jadi ini adalah hal yang kebutuhan juga jadinya ya, jadi masyarakat. Ya, jadi kita nggak ngomong masyarakat sekarang itu ibaratkan misalnya kita punya lampu di depan rumah kita dan tetangga-tetangga kita karena lampu itu diterangin. Jadi untuk orang datang mencuri lampu itu mungkin ada, tapi kan pasti akan dihadang-hadang oleh yang punya wilayah itu yang merasa kegunaan lampu itu gitu. Jadi mesin kita tuh kalau kita kan taruh juga di depan retail yang ada orang, atau sampai ada benar-benar orang yang vandalism mau datang merusak, mencuri, ya saya percaya lah bangsa kita itu nggak kanibal-kanibal banget gitu. Bahaya juga jadi kayak gitu. Ya, nah ini kalau dia misalnya aku taruh di charging station nih, plak gitu. Ketika aku buka paksa begini bisa nggak sih Pak sebenarnya? Kayak ku tarik pakai apa gitu? Gak, kita, saya nggak ngomong nggak bisa, akan rusak karena dia itu terkunci. Nah dengan kekuatan penarikan itu bisa sekitar 100 kilo gitu. Kalau punya kekuatan itu ya bisa aja ketarik rusak gitu loh. Tapi ya balik lagi, motif dia itu apa untuk harus berbuat begitu? Iya sih, butuh kekuatannya aja 100 kilo. Kalau dia cuma mau menunjukkan kekuatan, banyak tempat yang dia bisa tunjukin kekuatan dia. Gak harus di station kita. Tinggal di ring tinju atau apa gitu ya. Oke, Pak. Aku mau masuk ke sesi pertanyaan nyeleneh dikit deh. Pak, sebenarnya Bapak kan sebagai, aku bisa bilangnya sebagai CEO. CEO dari Soap Energi Indonesia. Sebenarnya Bapak pekerjaannya dulu apa sih Pak? Saya dari dulu pekerjaannya ya loncat sini loncat situ, trying to mencoba sesuatu yang baru terus karena saya suka sesuatu yang baru. Saya pernah bikin beberapa startup lah, saya nggak usah mention gitu. Oke. Nah, karena saya suka banget berbuat sesuatu yang baru, cool, dan hopefully suatu hari ke depan tuh punya impact yang besar. Nah, jadi for the past 6 tahun itu saya banyak bergerak di dunia startup. Yang ada yang make it, ada yang nggak make it, nah, tapi it's okay. Nah, hopefully swap will be the last startup for many years to come gitu lah. Mungkin setelah kau bisa make it 10 tahun kemudian saya resign, make it, mungkin akan buat another startup gitu. Jadi ya, benar-benar selalu mencoba hal yang baru gitu. Mencoba ya, hal yang baru yang bisa punya impact. Kita kan hidup itu pengen bikinlah suatu legacy yang bisa kita ceritakan kan ke anak-anak kita. Jangan anak-anak kita itu suatu hari tanya ke kita, papa dulu kerjanya apa sih? Nggak bingung kan kita jawabnya. Bingung. Papa dulu kerja apa sih? Ya apa aja dikerjain gitu. Ya. Tapi Bapak sendiri pertama kali kerja jadi apa sih Pak? Jadi trader. Saya trading era elektronik. Saya lama di China, jadi punya banyak partners.
yang sebenarnya membantu kita di shop juga. Kita punya manufacturing plant juga dan banyak teman-teman factory-factory yang hebat gitu, yang terus banyak engineer, designer yang bantu kita untuk menyukseskan shop juga. Jadi berapa lama tuh Pak kira-kira? Berarti ada puluhan tahun berarti ya? 20 tahun lah kerja sebagai entrepreneur. Dari trading, terus belajar manufacturing, terus belajar manufacturing for 10 tahun gitu loh. Terus masuk ke dunia startup, startup A, B, C, ada yang make it, ada yang masih ongoing, walaupun saya itu hanya nggak aktif di mana, hanya support gitu aja. Okay. Support the idea, support the advice. Ada yang kita support sebagai monitoringnya juga. Kita invest mereka. Pengalamannya jadi tinggi banget di sini. Yeah. Nah, berarti aku ini mungkin banyak orang juga yang penasaran beberapa kehidupan CEO gitu ya. Tapi kalau Pak Irwan sendiri dari awal memang sudah keluarga berada kah, atau dari nol kah membangun semua cita-cita Bapak sampai sekarang gitu? Ya, I wouldn't say berada lah, biasa-biasa aja. Miskin juga tidak, kaya juga biasa-biasa aja. Cukup lah, cukup. Tapi ya kalau kita kejar terus yang namanya harta itu nggak pernah cukup. Tapi kalau dari sisi saya lebih ke gak pernah puas, not in terms of money-nya, tapi in terms of apa sih yang bisa saya lakukan lagi gitu. What is there again and again and again. Knowledge gitu ya. Knowledge, apa yang bisa kita contribute to the society, the impact gitu loh. Iya juga sih. Berarti kalau memang ini, Bapak pernah ngerasain kayak makan warteg gitu-gitu. Warteg enak, sering makan. Emang sih Pak, bener. Lauk favoritnya apa Pak? Hah? Lauk favoritnya apa Pak? Lauk favorit di warteg kan enak ya, goreng-goreng banyak cabenya. Kan Indonesia suka banget sama makanan goreng with chili gitu. Ikan, telur gitu. Iya sih, emang aku juga suka sih kalau misalnya kayak gitu. Karena emang di Indonesia, apa ya, ngomongin masalah rasa makanan, rasa makanannya paling paling flavor lah. Maksudnya dibandingkan beberapa negara lain gitu ya. Tapi Pak, pernah kepikiran Pak di umur sekarang ini Bapak ingin jadi politisi kayak atau apa gitu? Oh enggak lah, kalau saya tuh lebih banyak pengen sebagai entrepreneur, lebih banyak punya kesempatan untuk berkarya. Kalau politisi mungkin kalau nggak terpaksa saya nggak bakal mau, kecuali terpaksa. Kenapa tuh Pak? Kalau suatu hari memang kerjaan saya sudah tidak memungkinkan lagi, saya harus fight for a greater cause gitu, menyuarakan aspirasi saya itu di dalam ruang politik to influence orang yang lebih banyak, mungkin saya baru masuk ke situ. Tapi saya bukan orang yang politik lah, nggak banget. Bukan style banget ya Pak ya? Bukan, saya lebih banyak berdiam diri, memikirkan apa sih yang kita mau lakukan besok, lusa, and years to come gitu, what's our plan gitu. Kalau daripada yang harus kita masuk ke ruang yang meeting, fighting for greater cause, I don't think I'm ready gitu. Sebagai CEO nih Pak, Bapak kan sekarang pasti waktu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga banget. Banyak yang kayak misalnya mungkin jadwal Bapak padat sekarang atau apa gitu. Jadi waktu untuk diri sendiri pun akan berkurang jauh daripada sebelum-sebelumnya gitu. Nah kalau Bapak sendiri biasanya ngakalin waktu untuk diri sendiri itu ngapain sih Pak? Waktu diri sendiri maksudnya apa? Kayak misalnya kalau aku nih misalnya me time, ini waktu kosong nih untuk diri sendiri untuk memuaskan apa yang aku udah capai sampai saat ini. Mungkin aku akan kayak misalnya jalan atau beli HP baru atau nonton atau apa gitu. As long as aku puas dengan apa yang aku capai gitu, jadi tinggal ya
udah mungkin aku kalau misalnya biasanya pengen sendiri tuh kayak jalan-jalan kemana gitu, kemana dua cuma buat ngeliat komputer, karena kan aku tech enthusiast juga gitu. Kalau bapak sendiri gimana pak? Saya nggak punya isu dengan itu sih. Kadang-kadang kalau lagi pusing aja juga ya keluar-keluar aja, jalan-jalan dulu bentar. Dan to me is kerja di suatu startup itu sangat seru, dan itu kita enjoy ya, itu menjadi me time juga kan. Oke, menarik nih. Segala sesuatu itu harus dipisahin dari kerja. Kalau bisa make works itu part of you, kalau lu enjoy banget ya gak rasa itu jadi me time juga, tapi me time yang produktif aja. Oh, jadi lebih menghargai waktunya, lebih ke ini lebih produktif nih, lebih baik gitu ya. Ya kalau kita if we like it. Iya benar sih, banyak sih orang yang kayak gitu sih pak. Nah banyak pak sebenarnya orang-orang nih pengen jadi CEO gitu. Mereka banyak banget yang membuat startup, tapi ujung-ujungnya fail, entah itu either dia masalah money management atau dia masalah investor atau masalah apa. Nah sebenarnya ada nggak sih pak tips singkat dari Pak Irwan sendiri sebagai CEO dari Swap Energi Indonesia ini untuk ngasih tahu ke beberapa calon-calon orang yang pengen bikin startup atau udah CEO atau yang pengen jadi CEO gitu untuk bisa establish apa yang mereka buat gitu. Mungkin lebih ke apa yang mereka punya, talentnya, apa yang mereka suka, just do it, jangan karena title CEO apa siapa gitu, it doesn't matter gitu. Kalau ada orang yang bisa lebih hebat dari saya, lebih hebat dari dia untuk lead CEO, ya do it gitu loh. As long as you are part of the game, itu bagi saya is good enough gitu loh. Dan kalau misalnya kalau kamu punya sesuatu dan lu suka banget, lu pengen lakuin banget, you keep thinking about it, ya just do it gitu loh. Kalau enggak you never know gitu loh. Nanti udah 10 tahun ke depan lu balik lagi ke situ. I wish I could have done it gitu. Tapi I wish itu kan enggak ada gunanya gitu loh. Kalau lu suka ya kayak Nike, just do it. Tinggal lakuin aja kalau misalnya itu ya. Jalan terus. Tapi pernah enggak sih Pak ketika membuat hal-hal yang kayak gini tuh ada tantangan, misalnya kayak omongan dari orang ngomongin kayak ngapain bikin kayak gitu, nanti malah jadi gagal terus apa gitu. Kalau ngomongin kiri kanan udah biasa lah, tapi my job is not to please everybody gitu lah. Tapi kan you have a vision, you have a dream gitu loh. Ya cuman lu yang bisa achieve that gitu, bukan ngomongan kiri kanan. Kita mau melakukan sesuatu terus si tepok-tepok tangan dipuji-puji terus achieve that, I don't think so gitu loh. Mendingan you stay with the vision, lu like it ya lu jalanin aja gitu, you execute gitu loh. Mau tetangga lu ke orang tua, keluarga, family yang oppose gitu, yang itu ya leave them aside gitu. As long as ya kamu jangan, your vision itu yang ngawur gitu, yang mengecewakan orang-orang gitu loh. Misalnya bikin sesuatu yang illegal gitu, yang bisa ditangkap, kan orang khawatir gitu. Tapi as long as the vision is good for great purpose dan is possible, ya just do it gitu loh. Kita nggak bakal bisa senangin semua orang gitu. One of two person yang bisa belakang lu, yang support lu, is good enough. Itu berat sih pak, setuju banget sih kalau misalnya kayak gitu, karena tanpa ada orang di belakang kita, even itu cuma satu gitu, itu akan jadi momentum drive untuk kita bisa bangkit. Terakhir nih pak, harapan bapak sendiri untuk motor listrik di Indonesia dan perusahaan ini apa sih pak? Ya saya mungkin pikir as a industry dulu, saya berharap industri EV, motor listrik, mobil listrik itu bisa merubah Indonesia. Indonesia mau mengadopsi, riders yang mengadopsi dengan membantu pertama negara in many ways gitu.
polusi kita akan turun drastis. Negara tidak harus impor minyak yang membuat kita itu deficit for many years gitu loh. Deficit in many years itu is a problem for a businessman gitu. Tiap kali kita punya rupiah itu kalau lawan siapa aja itu selalu kalah mulu. Orang turun, kursnya turun, kita ikut turun. Orang naik, kita nggak ikut naik gitu. Itu is a set things gitu. Rupiah kita itu keep valuasi rupiah itu turun mulu karena one of the biggest factor itu karena kita defisit import minyak yang banyak banget, subsidi gitu loh. Nah, di satu sisi kita juga pengen dengan adanya motor listrik, kalau bisa merek-merek lokal industri kita itu bisa berkibar lah. Kita itu bisa ekspor, kita itu bisa dengan adanya industri ini kita bisa bikin banyak R&D di dalam negeri. Nah, kita juga lebih secara industri itu kita itu mungkin lebih maju dibanding mungkin nggak usah termaju di dunia. Tapi kalau bisa main top 5 di dunia aja saya rasa udah oke banget. Mungkin nggak mungkin selama kita percaya diri, pemerintah mendukung, rakyat juga mendukung gitu loh. As a nation, I think will progress, will be there. Oke, okay, gila. Terima kasih banyak nih, Pak Irwan, untuk kehadirannya kali ini untuk masalah swap. Jadi banyak banget sih yang aku tangkap ya. Ya salah satunya adalah gimana semangat Pak Irwan sendiri untuk membuat sebuah solusi pada masyarakat mengenai masalah baterai motor listrik yang ada sekarang kayak gini. Nah, thanks guys, terima kasih banget untuk nonton podcast kali ini. Dan ya kalau misalnya kalian sendiri ada keinginan untuk menjadi seorang pemimpin atau memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia mengenai masalah sesuatu, just do it, seperti kata Pak Irwan. Lakuin, walaupun ada cuma satu orang di belakang kalian yang mendukung kalian, lakuin. Jangan terlalu memikirkan omongan orang. Terima kasih Pak Irwan. Yeah, thank you. Terima kasih everyone. Pak Irwan.